Burung kertas pun boleh. Wah, Aki memang pandai buatnya. Senang je. Mula-mula lipat macam ni. Lepas tu macam ni. Cok. Salah. Yang ni lipat macam ni. Lipat. Dah jadi burung. Wah. Kan Aki dah kata. Aki pandai. Meh, ambil satu lagi. Aki nak tunjuk kapal terbang pula. Lipat macam ni. Yang ni lipat sini. Yang ni. Tada! Dah jadi kapal terbang. Yeay! Arah pun. Dah pandai sangat, pergilah buat lagi. Bukan susah pun. Abang, ganti balik. Yelah. Aris, kau pun nak kapal terbang? Tak payah. Aris pun pandai buat. Hei. Pandai ke? Macam tak pandai je. Cepatlah abang. Aris. Itulah. Kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Kita tengah buat kapal terbang lah, Ki. Tak ada kena-mengena dengan kail memancing. Itu peribahasa. Hei, ceritanya ada kena-mengena dengan perangai kau. Maksudnya... Aki. Cerita dulu. Habis nanti... Bagi maksud. Yelah. Pada zaman dahulu... Di sini. Nampak? Ada satu je kan? Kejap. Tada! Sekarang ada dua. Terima kasih. Merpati. Ada nampak kancil? Anak, tak ada pun. Kenapa? Alah, aku perlukan bantuan kancil dan bijak tu. Tahu aku je. Aku pun bijak. Betul tak Merpati? Cawi? Hai? Hilang. Kancil memang bijak kan? Semua benda dia tahu. Aku tak tahu. Kancil. Sikit-sikit kancil. Kancil tu lah. Kancil ni lah. Nyapa? Kancil tak ada. Tak tanya pun. Kau kenapa? Tak habis-habis kancil.
Semua suka kawan dengan kancil yang bijaklah sangat tu. Aku pun bijak. Kau bijak? Kancil lagi bijak. Kancil lagi bijak. Apa lagi? Aku buat apa? Ramainya kawan kancil. Entah apa yang dibuatkan oleh mereka tu. Heish, cemburu pula aku melihatnya. Aku mesti buat sesuatu. Jika rancangan ini berjaya, tentu kancil akan kehilangan kawan. Tapi, apa harus aku lakukan? Campak kulit pisang biar kancil tergelincir. Tapi, mana nak cari kulit pisang? Monyet! Tapi, monyet kawan kancil. Mesti dah nak tolong aku. Kemana ular nak pergi? Aku mesti menyiasatnya. Adik! Dalam gua ni. Hei, kan bagus kalau kancil ada dalam tu. Inilah peluang untuk hapuskan kancil. Aku tahu kancil mesti akan jalan ke sini. Hai serigala, apa kau buat di sini? Letih benar nampak. Oh, kancil. Memang aku letih benar. Aku baru saja mendapat makanan yang banyak. Tak larat aku nak makan. Benarkah? Tetapi di mana serigala? Adalah. Beritahulah di mana. Heish, yelah. Makanan tu ada di dalam gua. Di pinggir hutan. Dalam gua? Mustahil di dalam gua itu banyak makanan. Binatang berbisa banyaklah. Aku tak bohong. Lihatlah aku ni. Terlalu kekenyangan. Tapi, kalau tak percaya, tak apa. Kau yang rugi. Aku dah kenyang. Baiklah, aku akan ke sana. Lagipun, aku tersangatlah lapar ketika ini. Pergi dulu. Habislah kau kancil. Betul ke dalam ni ada banyak makanan? Entah-entah serigala. Masuk je lah. Ah!
Kau cuba menipu aku. Hampir aku dapat ditelan oleh ular itu. Jaga kau serigala. Aku akan ajar kau. Tapi bagaimana? Hah? Raja Sulaiman anugerahkan tali pinggang hikmat ni kepada engkau, Raja Rimba. Bangga tak? Raja Sulaiman? Oh, macam tu. Kali ini, serigala akan tahu siapa lebih bijak. Serigala? Oh, serigala. Serigala? Mana kau, serigala? 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 Ya. Oh. Walau eh. Serigala. Hai, mana serigala ni? Kenapa kita tak makan dia eh? Puasa kot. Hai, di mana pula serigala bersembunyi? Agaknya serigala tahu aku sedang mencarinya. Hai. Hai, kancil. Ke mana kau nak pergi? Aku hendak mencari serigala. Serigala? Kenapa? Kerana... Tak betul. Sanggupkah kamu semua menolong aku? Sanggup? Tapi... pertolongan bagaimana? Macam ni, kamu semua mesti menghebahkan bahawa aku telah menjadi raja di hutan ini. Sudah tentu serigala akan datang bertemu dengan aku. Senang je tu. Mari kawan-kawan, kita hebahkan sekarang. Kacir Raja Rimba. Bertuahnya kancil yang bijak tu jadi raja pula. Baguslah kancil. Yuhu! Gembira nampak? Oh, mesti. Sebab kancil dah jadi raja rimba. Mustahil kancil telah menjadi raja. Bukankah kancil telah mati dimakan ular? Kami semua baru berjumpa dan bercakap-cakap dengan kancil. Tetapi binatang mana yang melantiknya? Tak boleh jadi. Aku nak jumpa kancil. Cantik. Kancil! Kau ni serigala. Terkejut aku. Bukankah kau sudah mati ditelan ular? Kancil, itu sikit. Drama sudah bermula. Belum, serigala. Kau tersalah anggap. Sebenarnya, ular tu adalah jelmaan Raja Sulaiman. Benarkah? Iya. Nasib aku baik. Raja Sulaiman telah melantik aku menjadi raja di dalam hutan ni. Mulai dari sekarang, kita mesti memberi hormat kepada kancil. Kancil adalah raja kita semua. Kancil Raja Rimba. Kenapa Raja Sulaiman lantik kau jadi Raja Rimba? Hai, itu pun nak tanya ke? Kancil kan bijak. Semua masalah boleh diselesaikan. Betul tu. Tak ada yang layak selain kancil. Tidak,
Tidak! Aku akan siasat perkara ini. Kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Apa yang serigala nak buat? Aku percaya serigala akan masuk ke dalam gua tu. Mari, ikut aku. Kalau kau tipu aku, siap kau kecil. Kalau aku jumpa Raja Sulaiman, mungkin aku boleh minta dijadikan Raja Rimba. Aku juga layak menjadi raja di dalam hutan ni. Kalau aku jadi raja, aku akan halau kanji keluar dari hutan ni. Biasa je gua ni. Betulkah ada Raja Sulaiman? Ah, masuk je lah. Carilah Raja Sulaiman sampai mana puas serigala. Kau memang bijak kancil. Tak apa ke kita biarkan serigala dalam gua tu? Nanti dia... Itulah serigala. Dahulu kamu cuba memperdaya aku. Sekarang inilah balasannya. Kancil! Kancil! Kau ketu! Kancil! Tolong! Kawan-kawan, mari kita selamatkan serigala yang malang itu. Tapi... kau baru dapat membalas perbuatan serigala. Ah, lupakan semua itu. Cepat. Kancil! Apa lagi ialah kau, Kancil? Balik! Balik! Jangan harap aku akan terpedaya lagi. Bukan. Bulu mata kau pendek sebelah. Baik hati selamatkan kau. Kalau tak... itulah. Lain kali, fikir dulu sebelum nak kenakan aku. Sekarang, baru kau tahu langit tu tinggi ke rendah. Maafkan aku, Kancil. Dahulu aku memang berniat jahat terhadap kamu. Kini, aku menyesal. Rupa-rupanya, kamu semua berhati mulia. Aku maafkan. Tetapi, jangan ulangi perbuatan begini. Baiklah. Baguslah macam tu. Sejak itu, mereka pun berkawan baik di hutan. Itulah. Serigala ingat dia lagi bijak dari kancil. Rupa-rupanya, tak. Sebab itulah. Kalau ilmu kita sedikit, jangan nak lawan orang yang lebih banyak ilmunya. Macam abang. Tak pandai, tak cukup ilmu. Jangan nak lawan Aki yang pandai. Banyak ilmu. Dah tu. Mari kita buat lagi sama-sama. Yeay!
kapal laut pula. Aki, macam mana nak ukur sejengkal? Guna jari. Macam ni. Bulu macam mana sebelah? Boleh. Alah, kira-kira.